Pemerintah Kota Mataram menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-29 Kota Mataram. Peserta upacara tampak menggunakan pakaian adat Sasak seperti lambung, sapuk, dodot, dan sebagainya. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana sebagai inspektur upacara juga mengenakan pakaian adat Sasak bernuansa coklat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Laila Tuniam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Laila. Saya Laila Tuniam, jurnalis TribunLombok.com. Tepat hari Rabu kemarin, 31 Agustus 2022, pemerintah Kota Mataram menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Mataram yang ke-29. Upacara ini diikuti oleh seluruh OPD kota dengan mengenakan pakaian adat seperti sapu, kemudian tegodek nongke bagi laki-laki, kemudian ada lambung untuk perempuan. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menyampaikan tema ulang tahun yang ke-29 ini adalah pulih dan bangkit bersama harum. Jadi kemudian dijelaskan lagi, harum adalah itu singkatan dari harmonis, aman, ramah, unggul, dan mandiri. Jadi visi dari Kota Mataram, pemerintah Kota Mataram itu akan membawa Kota Mataram menuju kota yang harum sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Bukan hanya pengibaran bendera, akan tetapi seminggu sebelumnya juga diadakan berbagai perayaan yang melibatkan masyarakat dalam rangka menyemarakan HUT Kota Mataram ini, seperti yaitu Fashion on the Street, yang ini sangat menarik, yang membuat masyarakat tumpah ruah di Taman Sangkareang, yaitu salah satu ruang terbuka publik. Jadi semua OPD kota itu mengikuti Fashion on the Street menggunakan pakaian Sasak, mengikuti berjalan di atas catwalk berlagak seperti model sungguhan seperti itu. Kemudian ada sepeda bersama, kemudian ada ramah tamah bersama, dan konser musik di beberapa titik ruang publik. Dan kemarin itu adalah acara puncak yang mengakhiri Semarak HUT Kota Mataram yang ke-29. Baik, terima kasih rekan Mei, itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Laila Tuniam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.